close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Assalamualaikum, Pak Lek. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Dari jalan-jalan nih, Pak. Dari mana, Pak Lek? Wah, keliling-keliling biasa, Pak. Wah, keliling terus ya. Nampak itu tunggangannya bagus aja, Pak, sekarang ya. Makin oke. Okay. Ya, apa nih, Pak? Perawatan. Apa nih, Pak, mobilnya nih yang dibawa? Ini Chevrolet Captiva tahun 2008. Nah, ini kalau untuk rekomendasi tahun 2021 cari mobil bekas, itu ada dua tipe. Yang ini, bensin sama solar. Nah, kalau mau cari yang performnya bagus, juga termasuk harga inilah. Bisa kita lihat, kita cek. Gimana? Tahun 2000 berapa ini, Pak? Tahun 2008. Nah, tapi memang untuk perawatan kita cukup bagus. Boleh, Pak, kalau mau lihat, ayo kita cek sama-sama. Kalau Bapak mau lihat, ya, untuk lebih detail lagi kita bisa lakukan pengecekan. Ayo, mari-mari. Boleh, boleh, Pak. Ayo, kita lihat dulu, Pak. Kita lihat mesinnya dulu ya. Ayo, Pak. Ini minyak apa, Pak? Bahan bakar? Kalau saya punya ini bensin. Ini kita dibuka ya. Ini ada dua pegas. Jarang terjadi yang dapat ini di mobil-mobil yang lain gitu kan. Kalau mobil Eropa rata-rata udah pakai pegas. Dan mesin juga, kondisi mesin itu kita ada dua tipe. Tadi ada bensin, ada solar. Nah, masih bisa untuk jenis bensin yang premium, Pertalite, apalagi Pertadex. Ini mesin 2400cc bensin, depannya ini cukup lebar platnya untuk melindungi radiator yang ada di depan. Nah, ini cukup keras, kuat. Nah, kita lihat bagian depannya. Kemudian juga di samping ini cukup tebal seng platnya. Ditunjang dengan pegas kap mesin yang lebih api ya, di sini antara aki, fuse box ya. Dengan radiator itu tertata cukup rapi di sebelah kiri. Nah, mesin bensin 2400cc ini dengan fitur yang seperti ini menghasilkan tenaga 171 PS ya, sekitar 225 Nm. Dan jadi cukup untuk dibawa lari dengan nyaman, mobil ini cukup mewakili. Kita lihat aksesoris depan ya. Ini ada aksesoris, ini bukan hanya sekedar aksesoris tapi juga sebagai fungsi sebagai penyalur udara dari bagian mesin ke samping kiri. Jadi hanya tidak seperti yang lain, hanya sebagai aksesoris saja. Nah, tidak ada dusta di antara kita. Inilah bahasa mobil ini. Jadi tidak ada yang palsu. Aksesoris tapi juga berfungsi. Nah, oke. Okay. Sekarang ya, kita lihat interiornya dari speedometer dan sekitaran dashboard. Ini bahannya sudah soft touch ya, bukan dari plastikan lagi. Nah, semua bagian depan total sudah soft touch. Nah, ini ada laci yang cukup lebar. Kemudian kondisi si head unitnya seperti ini, pengaturan AC dan lain-lain. Nah, di sini juga ada ketinggian lampu yang bisa diatur dari dalam, tidak perlu dari luar. Kita ngatur ketinggian lampunya ada 3 tingkat ketinggian. Nah, juga pengaturan spion elektrik. Ini generasi pertama sudah cukup lumayan ya. Tahun 2008, apalagi kalau Anda mencari yang tahunnya di atas ini. Ini kalau kita lihat dari baris kedua, baris tengah ya, kondisinya cukup asik di sini karena dia lapang ya. Nah, kalau kita duduk di belakang, ngelihat ke depan itu benar-benar fun, asik karena memang kondisi kabinnya yang luas. Nah, yang penting ini tidak ada jendulan bagian tengah sehingga kaki kita bebas. Ini yang bikin lapangnya. Kita lihat ke belakang pun untuk bagasi kalau dilipat itu. Ini kondisi baris ketiga. Bisa dilipat satu persatu kursinya. Nah, ini dia rata kalau dilipat ya. Nah, kalau tidak digunakan, dilipat dua-duanya, simple untuk lipatannya, bisa muat barang lebih banyak. Oke. Okay.